few moments later. Alright, welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy in this planet. Planet Mercurius, Venus, Bumi, Neptunus, Pluto. Ah, jangan banyak pacot. Langsung aja ke in-game-nya aja, Ads. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buruan, sekarang. Come on. Welcome back to RF Best Gamer. Oke, masih di hari-hari Magic Chess Mobile Legends lagi, guys. Kita ambil Kagura di sini. Oke, hari ini kita pakai Commander Link 2, guys. Kita akan bikin Titan-Titanan lagi nih. Ini awal yang cukup bagus ya, dengan dapatnya hero mistik, guys. Oke, ada Inspire, Revitalize, sama Aegis ya. Stronger. Berarti kita ambil apa dulu ini? Kita ambil Aegis aja ya di sini. Kita kasih ke Kagura. Oke, lawannya Fanny. Di sini mereka nyala Immortal ya. Mereka pakai 5 hero, guys. Waduh. Oke, kita kalah ya. Enggak masalah. Ada Selena. Kita pakai Selena aja, guys. Lumayan sih, biasanya kalau hero-hero tipis ya, sekali telan auto hilang sih. Ini cukup bagus, guys, kalau pakai Selena ya di early game. Oke, lawannya WM ya di sini. Yuk, bisa yuk. Oke, nice banget. Kemenangan pertama, guys, di game ini ya. Kita ambil Sylvana di sini. Oke, nice banget. Aja Magic Crystal Immortal ya. Kita langsung gaskan aja. Wah, ada Sylvana lagi nih. With our motherland, here we stand. Faster, stronger. Oke, kita akan coba masukin Sylvananya ke ring ya. Oh ya, Sylvana ini sangat kuat banget, guys, untuk buy one di ring ya. By the way, selain Karina itu, Sylvana itu top stronger ya. Oke, nice banget, bisa menang lagi. Lihat fatbox pertama, itemnya ini lumayan bagus ya. Minimal kasih item physical sih. Waduh, nggak dapet. Kita ambil
Plate armor aja ya. Starfall kurang sih. Wah ini sih harus pakai ini ya, Valen ya, biar immortalnya nyala juga, magenya nyala juga ya di sini. Oh ya, kita belum pernah bikin Sylvana Titan nih guys. Kayak ini kayaknya waktu yang tepat ya untuk bikin Sylvana Monster Titan guys. Oke, lawannya Marksman sama Wrestler ya. Ini Mianya udah bintang 2. Mereka pakai combo mereka pakai Commander Layla ya. Oke, kita kalah ya di sini. Oke, Karina bintang 2, tapi nanti dulu. Oke, Sylvana bintang 2 ya, nice banget. Nah, di sini kalau kita mau main Sylvana berarti stay di level 5 sama 6 ya, berarti guys. Harus bintang 3-in Sylvananya dulu baru bisa up level ya. Wah gila, udah bintang 2 sakit juga ya Sylvananya guys. Kaguranya ngasih damage-nya. Oke, tapi masih kalah ya. No problem sih. Kita lihat rune yang pertama ada Magic Sure, ada Immortal, ini Blazing Blade, cakep juga. Storm Shadow ganti jadi Gold ya. Berarti kita ambil apa ini? Yang paling bagus sih Blazing Blade di sini. Oke, kita lihat ada Golden Staff, Flame Blade sama Huskclaw ya. Kita ambil Huskclaw aja di sini. Vale bintang 2. Nah, di sini kita level 6 aja, guys. Kita tunggu Valen Sylvananya bintang 3 baru bisa naik level ya. Oh, ada yang main Wrestler ya, 2 orang. Ini bahaya juga guys. Oke, lawan Mystic Marksman ya. Oh ya, bisa pakai Starfall. Ntar shadownya jadi penurun karir ya maksudnya guys. Oke, tapi Sylvana kita masih terlalu strong di sini. Oke, mantap sekali, kita padamkan apinya terlebih dahulu ini biar tahu rasa ya. Oke, ada Sylvana, nice banget. Ada Benedictus. Ini Benedictus kayaknya cukup bintang 2 aja di sini. Ada Arlott. Once there was a place called home for me. Kita lihat lawannya Marksman ya dengan wen-wen panggungnya di sini.
Wah, ini blazing blade nya sakit banget guys, gila tuh. Wah, dia acak-acak ya marksman nya kalau masih bintang 1 sih easy win banget ya. Oke, okay, ada Martis, ada Sylvana juga. We will survive. Nothing escapes my vision. Sylvana bintang 2 ya, nice banget. Lawannya Mystic Mage di sini, Mystic Mage Summoner ya, pakai Vale 2. Ini Vale 2 udah di nerf ya, bisa-bisan gila. Cooldownnya jadi lama banget, tapi masih ada ya, masih aja ada yang main guys. Gameplaynya jadi lebih seru sini, Vale 2. Oke, kita masuk fatbox yang kedua, ada kristal immortal, please diambil. Aduh, kita ambil golden staff aja ya, nambahin movement speed. Oke, ada Alpha bintang 2, ada Sylvana lagi, Arlott bintang 2 ya. Oke, ada Martis. In blood baths we prosper. Kita tahan dulu di sini guys. Gold kita 20 ya. Lawannya Immortal. Immortal sama apa itu? Oh, only Immortal ya dia guys. Wah, ini sih gampang banget sih. Immortalnya belum nyala 6 kayaknya dia guys. Waktu sun kita pulangkan kalau begitu sayangannya ya. Nah ini kalau main tas 3 sekarang agak susah ya, soalnya dari levelingnya lebih mahal goldnya, terus sekarang itu di nerf lagi guys, jadi setiap yang keluar itu cuma 2 hero doang. Oke, kita lihat, dan Sylvana kita bintang 3 guys. Wah, ini Sylvana udah bintang 3 atau pantai-pantai sih. In blood baths we prosper. We all belong to where our hearts go. No? Oke, lawannya marksman ini sih harusnya gampang banget ya. Waduh, tapi mereka pakai kristal bracelet guys, stun kita ya kalah ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini bahaya juga ya. Oke, ada rock solid ya, kita langsung gasken aja di sini. Berarti untuk ke combo akhirnya nanti kita ke arah immortal sama lancer aja ya guys. Kita lihat itemnya
ada Lancer, nice banget. Kita ambil Lancer sama Rose Gold aja ya. Oh, di sini sih ke item skillnya mendukung banget ya. Ini untuk sementara masih kita nyalain ya mistiknya guys. Lawan kita Wonwon Panggung. Dan panggung sih harusnya masih aman ya. Gila ini perpaduan Sylvana Titan sama Blazing Blade. Basic attack-nya sakit banget guys. Gila sekali. Tombak langsung mati guys. Ini combo ledakan ya. Oke, ada si Long, nice banget. Ini kita bisa sih 6 Lancer ya. I will slay them all. Ini harus dapat purify sih guys biar lebih tenang ya ini lawannya, soalnya ada yang main wrestler 2 orang. Wah gila, Fanny bintang 3 sama artis bintang 3, yaitu irritarnya juga bintang 3. Yuk bisa. Oke, nice banget. Wah gila, damage nya sakit banget, mantap sekali. Oke, lawannya combo prince ya, tapi belum nyala kayaknya guys. Oke, masih aman-aman aja. Gila, 2 kali basic attack langsung mati guys di rod bintang 2. Faster, stronger. Oke, kita lihat ada kristal immortal, ada slot diambil. Immortal please. Oke, ambil kristal immortal, nice banget ini. Ini kita termasuknya hoki banget guys, dapat kristal lancer sama immortal ya, sesuai combo yang mau kita bikin. Ini bisa sih 6-6 guys. Ini kita nyalain immortalnya dulu. Sitar nanti masuk ya kalau udah bintang 2 sih. Ini tinggal gantiin Benedictus sama Kagura sih udah bisa nyala 6-6 ya. Nah, ini udah nyala 6 immortal auto bantai-bantai sih, tapi PR-nya cuma yang main combo wrestler doang sih dia. Oke, lawannya apa ini? Wow, Alucard Assassin hilang sekejap mata ya. Gila asli, basic attack-nya sakit banget guys ini. Wow, tusuk langsung ya. Ini perpaduan sangat bagus banget guys, Blazing Blade sama kristal ini ya, Immortal.
kita di sini tinggal nabung aja biar nanti upload ya. Darah kita masih lumayan, ada tambahan rock solid. Nah, kita lihat ini yang main combo wrestler. Oke, Sylvana, sekali basic attack langsung hilang. Yuk, one-one-nya basic attack. Aduh, kenapa nggak ngincer ke one-one dulu, boy? Oke, ini PR ya. Oke, kita lihat kalau item ini susah ya, item purify nggak mungkin dapet ya, paling kita dapetnya kalau bisa nyalain ini ya, quarter ya, nanti dapet bonus item. Nah, di situ mungkin ada chance ya buat dapetin item purify ya. Ini aduh, kita tadi kesalahan ya, nggak ambil purify. Oke, ada kristal quarter sama winter, nice banget. Kita bisa nyalain quarter nanti ya. Oke, kita langsung masukin inciter, kita lihat ada purify, mantap sekali. Ini sih udah perfect banget ini guys, nggak bisa di stun ini ya. Nah, di sini kita tinggal gantiin Kagura ya. Oke, lawannya sini Fanny bintang 3. Dua kali hit ya. Gila, dua kali hit semua guys. Fanny-nya terbang-terbang mulu. Mati kau. Gila Fanny-nya guys. Oke, ada Silong bintang 2 ya. Ini Silong kita kasih full item ya, yang bagus. Wah, ini lawan kita nih, main combo prince ya, tapi kita udah punya purify sih, harusnya easy banget tuh. Sekali basic attack doang, one-one-nya dulu sih ini. Wah, one-one-nya udah mati, udah kelar. Aman ya, harusnya kita kasih emoticon dulu guys. Wah, mereka aduh-aduh. Udah tahu sih tadi kita kan kalah, sekarang kita bisa menang, bisa ini ya, berkat dapat purify. Nice banget ini. Kita kasih komen dulu ya, no stun. WK. Wah, ini sih nggak ada yang bisa ngentiin kita guys. Kita udah nggak usah pakai winter-winteran ya, full item physical aja. Oh, yang masuk Layla udah. Satu hit semua guys. Mantap sekali.
Oh gila itu Moskov satu hit ya langsung mati guys. Lihat fatbox yang selanjutnya slot sih ya pastinya. Nah di sini kita bisa nyalain mistik boraunya kembali guys. Tinggal cari Kagura doang sih. A bright future awaits us. Oke, ini udah cukup ya. Kita masukin Hayabusa aja juga dapat ini ya, swordman-nya bisa nyala. Apakah di sini kita akan double kill, guys? Oke, lawannya mirror ya, aduh sayang sekali. Wah, mereka ganti pakai monyet, guys. Gak ngaruh, boy. Mau pakai monyet, mau pakai apa, guys? Kita udah anti CC, ada life steal lagi, udah nggak bisa mati ya. One udah. Wah, ini yang Adi mati ya. Ini dua-duanya pakai combo prince ya, guys. Aduh, Rixana ini gantiin siapa ya? Rixana ganti ini aja ya, Valen. Oke, kita lihat apakah ini last game. Mantap sekali, akhirnya kita berhasil top 1 dengan combo 6 Lancer sama 6 Immortal ya, dengan Hyper Monster Sylvana Titan Immortal guys. Kita walaupun kalah power tapi kita menang hero power ya. Oke, segitu aja guys gameplay kita hari ini. Jangan lupa like and subscribe ya, and see you in the next video. Bye.